Wih, ini mantep kok lek pagi. Wih, wis, kok sampah tok ya? Rencananya mau ke Kecamatan Gandusari, tepatnya Desa Melis apa ngendi ya? Melis apa ngendi ya? Biasanya kanan depan itu kan pangkalan ojek ya, Lur. Tapi enggak tahu sekarang masih ada yang ojek atau enggak, atau banyak yang online-online itu. Pangkalan ojek ada tulisannya itu. Pangkalan ojek jarakan. Sudah hijau. Sudah hijau. Sudah hijau. Soto drop caci. Dekatnya tempe jaraan Trenggalek. Yang perjalanan jauh atau punya seputaran sini yang lewat bisa mampir di Soto Dok Caci. Bikin heboh. Nah, truk gandeng bawa tanah kauli. Jeglong. Waduh, ada airnya. Kita sudah sampai di seputaran Karangsoka. Itu tadi kita lewati SPBU Karangsoka. Jalannya lumayan lubang, bukan lubang-lubang tapi gelombang nih dulur. Nanti harus hati-hati. Harus jaga jarak sama depan sama belakang. Masih nyala kayaknya. Sudah sampai di pertigaan Ngetal Desa Pogalan. Kalau ke kanan bisa menuju ke Kecamatan Kampak Gandusari Munjungan, ke Kecamatan Watulimo juga bisa, tapi jalur yang dalam. Di depan SMK 1 Trenggalek, SMK Pogalan. Kita di pertigaan depan situ, nanti ke kanan. Nah, ini ke kanan. Lewat sini lebih dekat. Ini namanya Nduwet. Nduwet apa Ngetal ya? Pokoknya semono lah. Kita lurus saja nanti ketemunya di, ya enggak lurus lah, ke arah selatan terus. Menujunya ketemunya di Desa Melis, Kecamatan Gandusari. Wih. Ini mantep kok lek pagi. Wis. Kok sampah tok ya?
banyak sampah ya sini. Sawahnya pada panen. Yang belakang teriak-teriak itu lur. Desanya mana ndak tahu Pak De. Pokoknya arahnya sini ya. Nanti lompat ada jembatannya. Kalau ada pertigaan nanti ngambil yang lurus ya bisa balik lagi. Wih, asik sini. Wih. Wah, cabe. Banyak yang nanam cabe. Harga cabe mahal. Berat ini mobil depannya bawa kayunya berat itu lho, baru di gergaji. Yang lurus lurus lurus. Jalannya di paving tuh lor, tapi tinggi. Neng ndak open kalau ndak lihat ya, iso gulung komeng. SD ngenti bu ibu. SD Wonocoyo. Di dua Wonocoyo ini pusat beli benih-benih tanaman buah. Kok buah bunga? Nah, kita ke kiri. Lek bablas ono ya, bablas ngetal lagi. Wah, ada proyek. Proyeknya ning endi? Muga-muga iso liwat ya. Karena ada proyek. Cuma yang ditutup yang mana? Sepeda motor bisa lewat apa enggak? Moga-moga sepeda motor bisa lewat karena hampir sampai. Asik. Asik sawahnya wis diler kabeh, siap tanam. Iya wae tandur bu. Wae sip jos wae. Sawah tok. Neng gunung malah enek sawah. Iki samplipir apa ora iki? Jembatane diputus iki samplipir apa ora lek ora samplipir ya. Ini namanya seputaran ini kampung elektro ini dulur. Kampung elektro darah kene ya. Masuke darah kene koyoke. Iya. Mirip. Sudah di desa Melis. Oh ya benar sini, oh ya benar. Ini ada masjidnya. Baik, dulur-dulur semuanya, terima kasih ngikuti video ini Pak De jalan-jalan sore ini. Ada kurang lebihnya Pak De juga minta maaf. Ada salah-salah kata juga minta maaf. Ada hal-hal yang kurang berkenan juga minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.